Kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota dilihat hambar walaupun ia sudah memasuki hari keempat. Malah perang bendera di kawasan itu juga masih belum panas. Dari segi perjalanan kempen, calon bertanding lebih selesa mendekati pengundi secara bersemuka. Bagaimanapun, usaha mendapatkan diri dengan pengundi di luar kawasan turut dipertingkatkan dengan memanfaatkan kempen menggunakan media sosial. Bagi saya, kempen bertemu dengan masyarakat ni lebih mendapat sentuhan. Kerana bagi saya, kempen yang berceramah besar ni lebih ke arah orang kata ceramah saja. Tetapi apa yang diperlukan oleh masyarakat setempat adalah sentuhan dan juga pandangan mereka secara peribadi. Apa yang mereka harapkan untuk PRK kali ini. Bagi saya, media sosial ini penting kerana kita mempunyai dua alam, iaitu alam yang nyata dan juga alam media sosial. Jadi, buat masa sekarang, alhamdulillah, syukur ke Allah. Sambutannya agak baik. Saya berterima kasihlah kepada semua netizen kerana memberi sokongan dalam keadaan yang macam ini. Mereka memberi sokongan yang baik terhadap saya. Alhamdulillah. Bagi calon Perikatan Nasional Muhammad Haizan Jaafar, kehadiran tim media yang lebih fokus kepada media sosial membantunya bukan sahaja memperkenalkan diri kepada masyarakat, malah menjelaskan isu tertentu. Terus dengan cakap TikTok, semua membantu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi macam mana kempen hari keempat ni, penerimaan okey tak? Okey, so far okey. Saya makin semangat, makin sihat walaupun tak tidur 4 hari. Tidur sekejap, tapi alhamdulillah sihat pasal semangat. Terima kasih. Okey, bye. PRK Dewan Mahkota menyaksikan seramai 66,318 pengundi akan memilih kali ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 52% adalah anak muda berusia 39 tahun ke bawah. Okey.